Pak Cik seperti biasa main audit, Pak Cik nak berkenalan dengan kawan-kawan Pak Cik yang baru FAMG 39 Carlos Legend Premix. Premix Pak Cik kenal, Riz Pak Cik kenal, Miao Gaming Pak Cik kenal, Bad Boy Pak Cik kenal, Asyap Man Pak Cik kenal. Enemy Pak Cik bukan kaleng-kaleng dan Pak Cik yakin Pak Cik boleh menembusi mereka dengan kombinasi Johnson waktu ini. Dah korang mak dia so minta maaf, dia pun dah minta maaf. Korang pun maafkanlah, biar jadi pengajaran untuk dia. Tak, Pak Cik faham, mancun. Tak, Cik tak pernah marah pun. Hari ini hari Minggu, kita pun sentiasa memaafkan orang. Sebelum kita tidur ya, anak-anak semua, adik-adik, sebelum tidur, perkara yang kita perlu buat selepas kita basuh kaki dan selepas kita baca doa nak tidur, kita kena maafkan siapa saja yang membuat tak elok kepada kita. Tak kisahlah kita tersentuh ke, kita apa ke, kita kena maafkan. Aku dengan ini saja aku maafkan semua orang yang membuatkan aku terluka. Aku maafkan dia. Sekiranya aku maafkan dia ni, esok kalau aku tiada hayat, mereka semua bebas. Kita maafkan mereka. Jangan kita simpan dendam. Dendam sekelumit dendam pun tak apa. Esok pagi kalau nak bangun, nak kembali berdendam pun tak apalah. Tapi sebelum tidur, kita maafkan orang semuanya. Ha, pakcik mana macam nak join pakcik? Nak bawa pakcik dalam live saya. Macam mana tu Ray? Macam mana nak bawa live tu? Pakcik tak pandai lah pula. Terima kasih Pak Ayu untuk notify. Thank you. Pakcik saya jual aircon PUBG. Oh ya ke Aiman? Sekejap ya. Saling memaafkan. Betul Pakcik, yakin. Bila kita maafkan kan, Pakcik kan dulu ada simpan dendam, ada rasa macam buat tak baik. Bila kita maafkan orang, mana tahu Allah bukakan pintu hati kita untuk orang lain memaafkan kita. Kita tak tahu kan, kadang-kadang tutur kata kita tak elok, pakcik pun mana tahu pakcik punya tutur kata dalam live streaming ni tidak baik, menjengkelkan. Jadi pakcik minta maaf macam tu. Weh, gila lah dia kacau kita punya. Ya Allah taku. Dia kacau kita punya ni lah. Lashelot sian, Lashelot. Weh. Eh. Astagfirullahaladzim. Apa? Wei. Hey, jahat lah. Lancelot lari, Lancelot. Ya Allah itu aku. Pakcik nak lari jana. Tak boleh. Ya Allah itu aku. Mati juga dia punya. Syahidan, terima kasih Syahidan. Afif Ridwan, terima kasih dengan 10 star. Thank you so much. Salam dari Brunei Pak Cik. Oh, Syahidah dari Brunei. Episode ini saya rindu masakan Malaysia. Jomlah nanti pergi ke Miri. Kita makan makanan Malaysia. Di Miri banyak, banyak kedai-kedai kat sana. Kat Brunei pun best juga nasi katok. Nasi yang diletak di dalam kelongsong apa nama, daun pisang. Pak Cik pernah pergi ke ke Brunei dan Pak Cik yakin dekat Brunei tu dia punya pemerintah dia iaitu Sultan Brunei sangat-sangat bagus. Hari Jumaat semua kedai tutup. Lepas tu dari segi monument, tidak boleh monument, orang kata apa nama, monument, tak boleh monument lebih daripada masjid. Itu memang yang disyariatkan dalam Islam. Jadi memang orang kata memang sangat-sangat sangat-sangat patuh pada ajaran Islam itu di Brunei. Sangat-sangat Pakcik sangat-sangat rasa teruja lah pergi ke Brunei. Allah, mak mati dah hai. Riz bunuh pakcik. Siap pakcik. Terima kasih. I love you. I love you. Siapa tu? Itulah, tak sempat nak flicker kan. Dah kena bunuh. Mati dah satu kali. Pakcik tak sampai level lagi ni. Macam mana ni? Pakcik yakin dengan pakcik, pasukan pakcik ni yang sangat mantul ya, hebat luar biasa ya. Tu dia. Macam mana ni? Ui, double kill cok. Ayo, macam tu sekali. Ganasnya. Ui, ganas gila dia orang ni. Okey.
Kita naikkan level kita, naikkan level kita. Naikkan level, naikkan level, naikkan level. Korang, terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Eh, Syahidat. Saya kerja kat Brunei. Oh, saya orang Melaka. Oh, ya ke? Ah, pukul 12 tengah hari Jumaat semua kedai tutup. Yes. Itu syariat di sana. Alamak, matilah. Macam mana eh? Oh, terima kasih Syahidan. Syahidan kerja kat Brunei. Terbaiklah Syahidan. Orang kata jauh pengalaman, jauh perjalanan, luas pengalaman. Macam itulah. Kerja dekat rantauan orang baik-baik ya Syahidan. Ingat mak ayah, telefon selalu mak ayah. Ya. Yeah. Ingat kalau tak ingat pun setiap kali solat tu doakan dengan dorang. Kalau tidak pun dalam apa sekalipun yang kita buat, kita memulakan hidup baru. Setiap kali kita bangun tidur, itu kita perlu ingat dorang semua. Jom. Pakcik. Okey, jom. Alright, kita akan beraksi untuk waktu ni. 5-7 cok. Terima kasih Syahidan. Terima kasih korang yang tolong pakcik share. Kita pakcik nak buat giveaway ni kejap lagi ni. Tapi rasanya pakcik tak buat skin lah. Pakcik buat hadiah. Antara baju atau tapawi. Wow. Sekejap ya. Kita perlu. Macam itulah kita baliklah cok. Macam itulah kita balik. Okey, jom. Naik kereta. Terima kasih pak cik baik, insyaallah rindu ayah kat Melaka. Mak ayah kat Melaka ya. Alhamdulillah Syahidan. Macam itulah kadang-kadang sebagai seorang anak kita kena ya. Yeah? Kena ada kerinduan tu memang ada sebab itu. Aduh. Tak boleh lah tak. Wih, mati juga ke pak cik bunuh. Cepatlah. Aduh. Matilah. Dia hentang pak cik lah. Terima kasih Icam Blanco. Icam Blanco, terima kasih pesan bagi pak cik star 50 star. Pakcik saya boleh bantu Greg Johnson. Nak sekali boleh bantu like dan Blanco X Gaming. Korang ni ada Blanco X Gaming. Korang boleh bantu dia untuk tambahkan follower. Oh, macam tu ya. Yeah? Support Icham. Isham. Ini nama pakcik. Isham Blanco. Blanco X Gaming. Alright korang. Syahidan saya pun main ML pakcik, macam nak join? Ada kat atas tu, ada ID pakcik. Lepas tu masuk terus ni je. Ya. Yeah? Terus pakcik open room nanti. Alamak. Balik, cok balik. Boleh tak balik? Kita panggil jap. Terima kasih Syahidan Hussein 20 star lagi. Thank you. Bella Isabel. Hai pakcik. Bella, terima kasih Bella. Untuk first time bagi pakcik star. 30 star. Thank you so much. I from Thailand but you speak bahasa Malaysia. Thailand selalu boleh. Sebab dia Thailand dekat dengan ni mancung. Dekat dengan Bukit Kayu Hitam ataupun dekat Golok. Memang boleh cakap Melayu. Sawadikap. Allah pakcik. Pakcik terciduk lah cok. Dah double kill terciduk. Macam mana ni? Mami Ma Gaming. Tak sebut pun pakcik. Ayo. Sebut. Saya pun new big streamer. Terima kasih. Mami Ma Gaming. Nanti bagi ID. Bagi link pakcik pinkan. Okay. Untuk Mami dapat banyak kat situ. Follow insyaAllah. You bongok. Translate. Terima kasih. Syahidan. Suka tengok pakcik main game. Steady pakcik. Terima kasih Syahidah. Nanti kalau balik Melaka, terjumpalah pakcik belanja asam pedas Melaka. Dia pula belanja aku ya.
Terciduk lah. 5 kali mati dah. Bunuh, bunuh. Dia bunuh. Legend. Bunuh legend. Terima kasih Hafiz. Comel yang serius ke? 2182674. Terima kasih. Yang Pak Jensen, terima kasih. Aziz, terima kasih. Orang, oh. Orang from Ombantani, orang tua. Oh, ya ke Patani? Yes, yes, yes. Boleh. Alamak, alamak. Sorry. Hai Syamok, apa khabar? Syamok. Sekejap, sekejap ya pakcik. Alah, macam mana ni? Tak boleh lah. Pakcik tak boleh tengok korang punya. Alamak. Kejap, kejap. Alah, dia lari lah. Dia lari. Balik, 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 balik. Kejap ya korang. Pakcik tengah keluarkan pakcik punya. Macam mana nak buat ni? Kejap. Siapa belanja siapa ni? Tak apalah. Pakcik lah. Kan Syahidan kan jauh daripada Brunei. Pakcik, belanjalah Syahidan. Apa salahnya? Pakcik kan lebih tua daripada Syahidan. Pakcik belanjalah. Takkanlah luak duit RM2-3 nak belanja Syahidan daripada Brunei. Jauh di mata, dekat di hati. Acem, Mak. Acem, acem, acem. Hai, apa tu? 15 sama, Cok. 15 sama. Eh, terbaiklah Johnson pakcik ni. Legend. Legend pula. John Best. John Best. Kita kena bagi harapan. Bagi semangat dan harapan untuk mereka. Lari, Cok. Alamak, ai pakcik terciduk lah pula. Aduh. Aduh. Terima kasih korang. Korang terima kasih. Macam bodoh je aku tanya. Macam mana nak bubuk ID tapi tak jawab. Jangan kecah. Tak apa, tak apa Fikri. Dia ada kat bahagian. Bahagian tu. Bahagian. Bahagian grup tu. Masukkan ID. Sharing is caring pakcik. Ada sikit lebih tak salah kongsi. Okay. Terima kasih Syahidan. Syahidan. Syahidan suka warna apa? Kalau Syahidah datang nanti, pakcik bawakan sekali hadiah. Masya Allah, pakcik menang lah. Macam mana pakcik boleh menang ni? Pakcik menang, menang, menang. Pakcik menang. Pakcik menang lah. Yes.